Bagi sebagian wisatawan yang sering berkunjung ke Pantai Pangandaran, tentunya sudah tak asing lagi dengan ikan asin jambal roti ya. Pasalnya ikan asin ini mudah ditemukan di deretan kios penjajah oleh-oleh di Pangandaran. Salah satunya kios ikan asin jambal roti yang memiliki 4 cabang dari tahun 90-an ini dan selalu dipadati pembeli. Menurut sebagian penjual, sebenarnya tidak ada sejarah tertulis terkait asal mula jambal roti. Hal ini berjalan dengan sendirinya. Warga lokal Pangandaran menyebut jambal roti itu dengan istilah jambal cocok. Melihat prosesnya, dicocok atau dimasukkan garam. Selain itu juga, jika dilihat secara ilmiah, ikan jambal roti merupakan olahan produk hasil fermentasi garam yang dibuat dari ikan manyung atau Arius thalassinus. Tetapi warga Pangandaran lebih banyak menggunakan jenis ikan kadukang. Ikan asin jambal roti awet sampai 1 hingga 2 minggu. Bahkan jika dimasukkan freezer, bisa bertahan hingga 1 tahun. Khususnya di kios ini, ikan jambal rotinya ada 3 jenis dengan kualitas terbaik per kilonya. Sekitar 130.000, yaitu kadukang, manyung, dan ikan tuban. Ungkap pegawainya yang sudah 5 tahun bekerja di kios tersebut. Randi, pegawai tokonya menyebutkan, kios jambal roti ini sudah masuk 10 tahunan dan dikenal oleh para pengunjungnya karena kualitasnya yang terbaik. Cici selaku pengunjung mengungkapkan sering langganan belanja jambal roti di sini, serta harga dan kualitasnya terjamin dibandingkan tempat yang lain. Kualitas paling bagus, Ajudin. Oke, Ajudin. Oke. Daging semua, jambalnya juga enak, nggak terlalu rujit. Iya, banyak yang beli gitu. Oh, ya, kualitasnya nomor satu yang paling bagus ini yang KW2 itu yang digantung di sana. Oke. Dari harga berapa? Dari harga 120 sampai 130 sekarang. Haji Udin nggak pernah naik harga, baru sekarang susah barang. Yang beli kebanyakan sih dari Bandung, Sumedang, Garut, Jakarta. Per 1 kilonya 130. Ada 3 macam, ada jambal roti yang kadukang, ada yang manyung, dan ada juga yang tuban yang bertulang. Oke. Okay. Dia 3 macam juga. Oh, Haji Udin. Dari mana, Bu? Udah dari tahun berapa tahunnya sih? Uh-huh. Kita oleh-oleh sampai ke sini. Oke. Okay. Empat lagi. Kalau dari segi harga, Bu? Sesuai dengan kualitas. Uh-huh. Banyak yang lebih murah, cuma kualitasnya lebih murah. Dari Kabupaten Pangandaran, Andi melaporkan.